umur lu? 17 tuh pernah di bawah umur. Salah satu kekayaan perut bumi Sumatera Barat, karena saya baru pertama kali ke sini dampingi oleh pengelola Pak Novin dan juga tentunya Pak Bupati Solok Selatan Pak Erunas. Salah satu kekayaan perut bumi Sumatera Barat yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik, ilmu baru juga buat saya pribadi ternyata memang, dan potensinya masih sangat besar. Ini baru sebagian dari potensi yang ada. Rencana sumber energi bahkan ingin menambah lagi satu unit seperti yang kita lihat di belakang kita ini. Tujuannya yaitu supply untuk listrik, untuk Sulsel, untuk Sumatera Barat, dan juga untuk Pulau Sumatera. Harapannya ya memang konsumsi, jadi artinya Sumatera Barat ini listrik sudah tercukupi. Jadi tinggal menunggu lagi investor di pasar lain masuk untuk bangun industri, pabrik, dan sebagainya, hotel, rumah makan, macam-macam lah. Pabrik sawit, CPO. Ini kalau investor mau masuk ke sini, kita punya sediaan listrik yang amat sangat terlimpah.